kita akan masuk ke dalam game GSM. Gak boleh sampai meledak. Silakan membentuk. Cepat-cepat dia dapat ya. Silakan membentuk barisan. Ya. Gak ada Nurdin. Oke. Oke, silakan bentuk barisan. Darling nomor satu, darling ya. Oke. Darling semangat ya. Nanti awas nanti gelombang meledak. Anwar di sana, Pak. Di sana. Ayo yang tertib ya. Iya, Bu. Pertanyaannya, sebutkan 3 makanan tradisional beserta daerahnya. Entar dulu, jangan diam dulu. Gua sumpahin keremian. Pelan-pelan. Sebutkan 3, satu aja maksudnya. Oke, sebutkan 1 makanan tradisional beserta daerahnya. Sate Padang. Iya. Sate Padang. Babi guling Bali juga ada. Bisa. Bentar, ngomong babinya biasanya kali bawa. Emang ada makanannya aja. Lagi. Kurang Oke. Over, tempatnya di itu dong, di loring. Iya, ini loring. Nomor satu. Di loring. Iya. Oke. Dali enggak ada masalah ya, Dali. Aku siap ya, Darling ya? Astagfirullahaladzim. Emang bener, panggilan fans itu sayang sama Darling ya? Iya. Tuh, ini semua di sosial media kita lagi rame karena ada Kak Jill di sini. Wow. Jangan dong, Nurdin! Oke, siap ya? Untuk sebutkan 2 alat memasak. Katel sama penggorengan. Oke. Penggorengan. Panci sama pisau. Iya. Oke. Banyak banget sumpah. Oh, ini enggak naik. Sumpah banyak banget di dapur, banyak banget. Bocor. Mas, yang itu barangnya bocor. Makanya biar enggak bocor pakai yang ada sayapnya dong. Lagi. Oke, sebutkan alat 2 alat memasak. Oh, gue ya? Iya. Tadi apa? Yang jelas ketel. Ada ketel, ada pisau, udah ya. Bang, buruan. Kompor apa? Bentar belum, talenan. Udah. Baskom, belum. Ada. Gak ada. Baskom, panci ada kan? Ada. Udah tapi panci. Udah sama panci. Ada. Masih ada durasi. Gak sudah ada. Masih ada, Darling. Anwar nomor satu deh, Anwar nomor satu. Anwar nomor satu. Nomor satu. Tepuk tangan Anwar nomor satu. Anwar nomor satu. Soalnya Anwar banyak dicurangi oleh teman-temannya, makanya Anwar balik boleh ngerjain yang lain. Oke. Okay. Oh, tiup. Aku gak suka sama orang-orang yang curang kayak mereka. Iya kan? Aku gak balesan kan? Oke. Soal yang... Apa sih? Soal yang pertama. Apa? Sebutkan. Berapa? Yang mana sih? Ah ini. Tukar. Dia banyak. Jangan dulu mulai. Yang mana sih? Nomor berapa? Berapa sih? Sebutkan apa? Yang mana sih yang jelas? Kaget, Darling. Enggak. Kan udah aku bilang, ketel, panci. Iya.
Coba. Lu salah, Pak. Bingung bacanya ya. Iya, coba. Kalau Kajil nih misalnya ya, sebutkan nama nama ini. Nama apa? Tiga benda dari huruf J. J. Iya, kalau Kajil apa? Jepitan? Jam? Hah? Itu aja dulu. Itu aja sayang. Masih ada durasi? Gak ada. Habis? Gajil ya Allah. Gak ada, pada punya pada pergi deh. Udah habis? Ah lu gak seru deh darling. Jujur Li ya, ya ampun aku tuh kali ini bener seneng banget bacain komentar. Biasanya aku dihujat-hujat kan? Sekarang ya netizen tuh pada komentar, aku bilang, kenapa sih mukanya sehat banget, mukanya cerah banget, dan semuanya tuh pada kepo banget sama aku perawatan di mana, ya kan? Ya enggak? Dan sekarang aku mau ngasih rahasianya sama kalian, aku langsung aja panggil bestie aku dan kesayangan aku, Dr. Tan dan Dr. Rocky! Jadi ya, ini berdua adalah dokter-dokter kesayangan aku. Dokter, tau gak sih, banyak banget yang kepo sama aku, katanya perawatan di mana, terus kenapa muka aku bisa kayak glowing, bisa sehat, bisa cerah gitu. Kasih tahu dong buat netizen-netizen yang ada di rumah sama ada di sini, apa rahasianya? Biar gak kepo lagi ya. Iya, jangan dijawab dulu. Kita di belakang aja yuk. Oke. Tuh lihat aja dokter aja, mukanya pada bagus-bagus banget ya, kan aku sampai insecure tahu gak? Insecure. Gimana dokter Tan? Oke. Jadi dulu kan Anwar perawatan pakai Mochi Skin namanya. Nah, tahun 2022 ini kita mau naik Mochi Skin level up lagi. Wow. Gitu. Jadi dulu kan ada 3 bahan aktif, sekarang kita tambah satu lagi serum yang nge-hits banget di berbagai negara, kita datangin hanya di Dermapro. Keren banget. Tadi kan dokter bilang kan level up ya. Level up. Nah, itu manfaatnya apa aja nih? Biar yang di rumah tuh tahu enggak nanya-nanya lagi. Iya, tuh Dr. Rocky bakal. Dr. Rocky apa? Jadi manfaatnya itu selain buat mencerahkan, dia juga bisa buat menghilangkan flek. Kemudian dia karena menggunakan vitamin C yang jauh lebih bagus dari vitamin C di tempat lain, dia bisa 3 kali lipat lebih oke tuh. Jadi dia hasilnya jelas ya lebih wow. Selain itu juga kita ada melatonin dan juga kita punya tranexamate acid tuh yang bisa bantu memaksimalkan tingkat kecerahan. Tapi jujur Li ya, 3 hari aja udah kelihatan hasil. Ya makanya aku bener-bener bangga banget dan di Dermapro itu bener-bener lengkap banget ya. Makanya ngeliatnya, coba bisa di zoom gak sih kamera nih. Tuh makanya Li ya, muka aku tuh bener-bener cerah banget ya. Dari luar dan dalam. Terus nih, kira-kira ada terobosan terbaru apa lagi di Dermapro? Lu kan kalau mau Mochi Skin Flek tuh sebenarnya kan ada 3 kan yang bagus kan? Yeah. Ada infus nih biar kayak gini kulitnya kan. Oh, biar putih ya begini kan? Dari ujung rambut sampai ujung kaki sama warnanya, ya kan? Nggak belang ya? Nggak belang. Terus dia ada 65 vitamin yang disuntikin supaya fleknya langsung hilang. Terus dia ada serum yang dari Swiss. Jadi dia bisa memperbaiki sampai ke tingkat inti sel. Apalagi coba. Makanya flek kita tuh langsung hilang, 3 hari aja udah kelihatan hasilnya tuh, ada before afternya. Oh jadi langsung kelihatan banget. Langsung kelihatan. Tuh ya, jadi buat para pemirsa yang ada di rumah ya, yang mau perawatan tapi takut banget mukanya iritasi. Jadi mulai sekarang jangan khawatir lagi. Nah terus aku mau nanya lagi nih, itu ada yang namanya Mochi Weligin. Jawline level up. Itu apa tuh? Jadi Mochi Jawline level up itu tujuannya biar rahangnya tuh makin tegas. Oh kelihatan? Betul. Kira rahang bule ya? Betul, jadi kalau wanita kan biasa pengennya V-shape. Laki-laki kan pengennya agak lebih kotak. Nah kalau kita di klinik Dermapro Jakarta itu punya treatment yang bisa langsung memberikan kalian hasil maksimal rahangnya tegas. Ngilangin lemak sama sekali mengencangkan. Betul, langsung. Jadi dia langsung ketarik semuanya ya. Oh my God, makasih ya dok ya. Dokter Tan, Dokter Rocky juga makasih. Nah jadi buat pemirsa, buat netizen udah terjawab semua kan? Jadi udah pada gak kepo lagi kenapa muka aku bisa secerah ini. Jadi buat yang di rumah, langsung aja mau kulitnya kayak Anwar, mau kulitnya kayak dokter-dokter, langsung aja perawatan di mana? Dermapro! Ini kan, makasih ya dok. Makasih. Ayo, yuk. Orang audio. Oke. Kalau kayak gitu terima kasih buat semuanya.
yang sudah menyaksikan, jangan lupa setelah ini saksikan apa? Sweet Daddy. Sweet Daddy. Dan terimalah persembahan terakhir kami. Ini dia. Silakan masuk. Yeah. Terima kasih Anda baru saja menyaksikan Ketawa Itu Berkah yang didukung oleh...